وأنصاره ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلوات الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. Dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Ashabul Fadilah Tuan-Tuan Pegawai dan Ahli Jatan Kuasa Masjid, Ashabul Fadilah Tuan-Tuan Guru, para Asatidah, Muslimin dan Muslimat, Mukminin Mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama pada pagi ini dalam slot kuliah subuh di hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang terakhir dalam tahun 1440 Hijriah. Dan insya-Allah kita akan menjejaki awal Muharram tahun baru Hijrah 1441. Mudah-mudahan apa yang telah pun kita lakukan di sepanjang tahun 1440 Hijriah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat ganjaran dan redha yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan kita nak meraikan sambutan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mari sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Anfal ayat 30, iaitu cerita berkenaan dengan konspirasi pakatan jahat musuh-musuh Islam terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang-orang kafir musyrikin Mekah menjalankan tipu daya terhadap kamu untuk menahan kamu, menangkap kamu, ataupun membunuh kamu, atau mengusir kamu. Mereka menjalankan tipu daya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggagalkan tipu daya mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang paling baik, yang paling terbaik segala perancangannya, strateginya. Allah gagalkan segala penipuan mereka dan konspirasi jahat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ni Allah nak cerita kepada kita berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir musyrikin Mekah terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah daripada bumi Makkah Al-Mukarramah
tanah kelahiran baginda, tempat baginda dibesarkan, sehinggalah baginda berhijrah meninggalkan bumi Mekah bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ke Al-Madinah Al-Munawwar. Jadi ada kisah tuan-tuan di sebalik ayat ini, di mana diceritakan bahawa kaum Quraisy telah melabuat satu perancangan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakatan jahat depa ni rancang untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bermesyuarat tuan-tuan di Darun Nadwah, di rumah seorang yang bernama Qusay bin Kilab, yang menjadi tempat orang-orang Quraisy melaksanakan sesuatu keputusan. Maknanya depa nak mesyuarat, depa pergi rumah ni Qusay bin Kilab ni. Jadi dalam perjumpaan tu tuan-tuan, dalam mesyuarat konspirasi ni, bukan takat manusia saja yang main, iblis pun main juga. Iblis ni main dalam keadaan menyerupakan diri dia sebagai seorang syekh yang dihormati oleh penduduk Najd. Dia main dalam rupa bentuk yang macam tu. Maka mereka pun mulalah membentangkan idea-idea dan juga pandangan-pandangan jahat mereka. Lalu salah seorang daripada mereka memberi cadangan. Apa dia kata? Dia kata, saya cadangkan supaya dia, yakni Nabi Muhammad SAW ni, dipenjarakan. Tangkap, kemudian tahan dia, masuk di dalam penjara. Jadi tak ada lah orang yang akan ganggu kita, yang akan menyusahkan kita selepas berani, apabila dia duduk dalam penjara. Lalu iblis ni tuan-tuan, yang menyerupai seorang syekh daripada Najd tu, dia kata apa kepada pandangan tersebut ataupun cadangan tersebut? Dia kata, ni bukan cadangan yang baik. Jikalau kita berbuat demikian, dia kata, nescaya penyokong dan juga orang-orang yang berdampingan yang duduk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di luar ni akan berimpun dan menyerang kita. Maka berilah pandangan yang lain yang lebih baik. Jadi iblis ni dia condemn pandangan suruh Nabi ditangkap dan dipenjarakan. Maksudnya dia kata, bahaya bila tangkap dia nanti orang-orang dia akan mai serang kita pula, jenuh lawan kita. Dia kata ini bukan cadangan yang baik. Maka bangun pula seorang lagi tuan-tuan bagi cadangan. Cadangan yang kedua, dia kata, saya berpandangan bahawa kita menghalaunya keluar daripada bumi Mekah. Tangkap dia, kemudian kita halau dia keluar, macam orang kata buang daerah. Jadi apabila dia tak duduk dengan kita, kita boleh buat apa sajalah. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan, pasal kita dah buang daerah dia daripada Mekah dia. Lantas tuan-tuan, iblis kata apa? Iblis tak setuju pandangan tu. Dia kata, jika kita lakukan demikian, ia akan membawa bahaya pada kita. Dia jadi satu backfire kepada kita. Tidakkah kamu melihat betapa indahnya, betapa cantiknya akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalam dan juga percakapan, pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalam yang cukup mesra dengan orang ramai. Depa pun tahu. Kata Nabi ni orang yang jujur, yang ikhlas tuan-tuan, diberi gelaran dengan Al-Amin. Jadi apabila dia, kita buang dia pergi luar daripada Mekah ni, kita hantar dia pergi satu tempat yang jauh daripada bumi Mekah, nanti dia pergi di sana, dia pergi duduk apa, berdakwah di sana, dia pergi duduk sembang baik dengan orang-orang di sana, maka percakapan Nabi ini akan meresap ke dalam lubuk hati orang yang dengar dah. Lalu nanti dia akan mengumpulkan pengikut dia, dia akan bina satu kekuatan dan dia akan balik mai dia serang kita. Maka dia kata, saya suka sekiranya terdapat cadangan yang lain.
Dia tak ada lagi pandangan yang lain. Jadi dua dah. Cadangan untuk nak apa? Nak tangkap Nabi, nak penjarakan Nabi tak dipersetujui oleh iblis ni. Dia menyerupai seorang syekh daripada An-Najd. Cadangan yang kedua nak apa? Buang daerah pun dia tak setuju juga. Dia tak ada pandangan lain kah? Lalu tuan-tuan, ada lagi pandangan. Maknanya macam dalam syarat lah. Siapa cadang siapa, siapa cadang siapa. Kalau hak jenis tak mau banyak cadangan, dia buat cadangan juga. Tapi dia kata cadangan ditutup. Kan, selalunya gitulah kita duduk dengar dalam syarat tu. Tapi hak ni tak tutup . Baru dua cadangan tuan-tuan. Jadi cadangan yang ketiga ni, Abu Jahal. Abu Jahal mengkip diri tuan-tuan. Dia pun bentang cadangan dia. Apa kata Abu Jahal? Dia kata, saya ada sebuah pandangan yang tidak terlintas di fikiran kamu. Dia kata, ni hak cadangan hak dia ni hampa tak pernah duk fikir ni. Jadi saya berpandangan bahawa kita mengambil daripada setiap kabilah ni seorang pemuda yang gagah. Kita cari orang muda yang badan sado-sado apa semua ni, hak pandai main senjata apa semua ni, dan kita arahkan mereka untuk terkam dan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ramailah, dia kata jangan ambil satu kabilah saja. Tiap-tiap kabilah tu pilih seorang hak yang pandai main senjata, hak yang pandai orang kata hak badan kemah-kemah apa semua ni. Jadi nanti depa akan terkam terus, depa bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu dia kata kabilahnya tidak dapat mampu untuk memerangi kabilah-kabilah yang lain. Maksudnya dah ramai yang mai bunuh ni, jadi kabilah Nabi ni, penyokong-penyokong Nabi ni, dia kata tak mampu lagi untuk nak mai lawan dengan kabilah yang ramai ni. Jadi iblis pun apabila dengar cadangan Abu Jahal ni, dia kata apa? Ya, inilah pandangan yang terbaik. Rupanya iblis ni dia satu sen ya. Dia satu apa? Dia cukup sesuai dengan Abu Jahal. Dia setuju pandangan Abu Jahal tu tuan-tuan. Dia kata ni baik. The good idea. Ini tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perancangan yang diatur. Apa yang mereka bincang dalam mesyuarat tu, Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh baginda supaya berhijrah ke Madinah. Allah firmankan dalam ayat tu, mereka nak buat tiga perkara kat Nabi. Iaitu liyasbutuk, liyusbituk, au yaqtuluk, au yukhrijuk. Cadangan, mereka nak tangkap kamu, mereka nak penjarakan kamu, mereka nak bunuh kamu. Jadi Allah cerita semua tu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Al-Quranul Karim, melalui wahyu. Lalu Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebab suasana keadaan di Mekah itu suasana yang kritikal. Banyak sangat musuh-musuh yang nak menentang, yang nak melakukan pelbagai tindakan kezaliman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mendapatkan sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iaitu di mana dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahawa Allah Subhanahu taala telah beri izin kepada baginda untuk berhijrah. Allah juga memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi peneman dan pengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah tu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cukup seronok tuan-tuan. Sebab boleh jadi teman Nabi, boleh jadi apa? Rakan seperjalanan dan sepengembaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Maka dia pun bersiaplah tuan-tuan. Dengan segala persiapan perjalanan yang diperlukan untuk nak bawa bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka pada malam itulah tuan-tuan, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu,
pemuda-pemuda Quraisy ni hak yang apa hak badan kemas-kemas ni panglima-panglima mereka lah yang ditugaskan ni tuan-tuan pun mainlah berimpun depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda masih berada dalam rumah. Waktu rumah baginda dikepung tu tuan-tuan, Nabi duduk dalam rumah tu tak keluar lagi. Jadi apabila sampai masa untuk Nabi nak keluar daripada rumah tadi, Nabi mengarahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha wa radiyallahu anhu supaya tidur di tempat baginda. Mai ambil tempat tidur aku ni. Kan? Aku nak berhijrah. Nabi buat macam tu supaya mengelirukan tuan-tuan. Ni panglima-panglima pemuda-pemuda Quraisy ni yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang-orang Quraisy ni tidak mengsyaki ketiadaannya pada malam tersebut, sebab daripada duk teropong ke, daripada duk pembang ke, kok celah-celah pintu, kok celah-celah dinding tu dia tengok, oh ada lagi, pasal duk nampak orang duk tidur. Jadi Nabi suruh siapa? Suruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat baginda. Sebab apa? Puak-puak pemuda-pemuda Quraisy ni depa bukan main saja tuan-tuan, depa depa duk mengendap, depa duk mengintai, depa duduk pembang, depa duk tengok di celah lubang-lubang pintu untuk nak pastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak pergi mana-mana pada malam tu. Jadi Nabi atok strategi tuan-tuan. Supaya yang tidur tu atas katil baginda, atas tilam baginda ni, tempat pembaringan baginda ni ialah Sayyidina Ali. Jadi depa duk tengok duk ada, tengok duk ada. Kemudian Nabi sallallahu selepas itu Sayyidina Ali pun berselimut dengan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melintasi pemuda-pemuda yang duk kepung rumah baginda ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Yasin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun." Dan Allah jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka. Depan ada dinding, belakang ada dinding. Ada halangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup pandangan mata mereka. Fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Maknanya Allah tutup pintu hati mereka lah. Daripada terima kebenaran, daripada terima hidayah Allah Subhanahu wa taala, pasal depa ni kufur engkar. Mereka ni jenis ketegak, jenis degil, tak mau dengar kata, tak mau dengar nasihat. Summum bukmum umyum. Tuan-tuan, mereka pekakkan telinga mereka, butakan mata mereka. Mereka tak mau nak dengar ayat-ayat Allah SWT, nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan kepada mereka. Maka Allah tak bagi hidayah kepada mereka. Jadi Nabi baca ayat ni tuan-tuan, yang pemuda-pemuda tadi ni hak duduk berimpun, hak duduk intai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, waktu dia keluar tu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, semua depa ni pakat tidur lena habis semua. Lena tuan-tuan. Mak tu nak abang bagi manusia ni hang kemeh tak mana pun. Dia main taekwondo 9 dan sampai semayang pun tak dan. Contohlah kan tuan-tuan. Tentang taekwondo dia main kemeh. Tapi nak buat ibadat dia jadi balok liat, dia jadi malas tuan-tuan. Jadi dengan bini pun dia cengih, dengan kawan-kawan pun dia jenis panas baran tuan-tuan. Tapi dia ada lemah dia tak? Ada tuan-tuan. Lemah dia bila? Waktu dia lena. Waktu dia tidur tu dia bukan sedar abarah. Waktu tu bini boleh cempung dia bulan kolah. Tuan-tuan. Atau angkat pakat dengan anak-anak, jom pergi letak pak hang ni, pergi tak di dapur. Maksudnya dia bukan sedang apa, lemah dah waktu tu tuan-tuan. Walaupun waktu dia siang ni, waktu dia duduk jaga ni, dia jadi pendekar, panglima, pahlawan, marah ke orang, ganas tuan-tuan. Ni panglima ni, hak pemuda-pemuda, hak badan gagah ni, hak yang badan sado-sado ni tuan-tuan,
Ha, duk kepung rumah Nabi ni. Ha, duk pandai menjata ni apa semua. Nabi Nabi keluar, Nabi baca ayat ni tuan-tuan. Lena habis buat-buat tu. Fa aghshaynahu, Allah mak mai lena kat dia bang. Mai lena kat pakat tidur ngoh habis bang. Tuan-tuan, baginda keluar tanpa dilihat oleh siapa pun. Pasal fa aghshaynahu, Allah tutup mata dia lena. Oleh lena tak tengok nampak apa, tak nampak apa. Maka Rasulullah pun berjalan terus hingga berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kedua-duanya pun tuan-tuan masuk ke dalam gua sur dan bersembunyi di dalamnya. Allah selamatkan Nabi dan juga sahabat dalam perjalanan tu. Nampak tuan-tuan, walaupun mereka rancang macam-macam nak buat kat Nabi, tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ha, mereka melakukan perancangan tipu daya, Allah gagalkan segala tipu daya mereka. Karena perancangan Allah itulah yang paling terbaik tuan-tuan. Inilah di antara cerita berkenaan dengan pakatan jahat yang dilakukan oleh apa? Ha, oleh golongan musyrikin kafir Mekah ni yang tak puas hati dengan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, sampai mereka merancang untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah antara pengajaran yang perlu diambil oleh para pendakwah, para mujahidin, bahawa dalam melaksanakan tugas menyampaikan dakwah ini dia ada banyak halangan, banyak dugaan. Seperti mana yang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka kesabaran perlu dibajai dan disuburkan dalam kehidupan insan dan memberikan walak dan kesetiaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah SWT, kamu pelihara Islam, jaga Islam elok-elok, maka Allah akan bantu kamu, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan tetapkan pendirian kamu dengan Islam. Gitulah yang kita mohon pada Allah SWT. Semoga dengan itu kita akan menjadi khaira ummah, umat yang terbaik, yang sentiasa memberikan walak dan kesetiaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala keperluannya, segala kewajipan yang Allah perintahkan kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamat meraikan sambutan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan dan kerahmatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Siru ala barakatillah wa fi amanillah. Mohon maaf terkasar bahasa terlanjur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni 'ibadatik. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.